Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Ini kita dalam segmen aviation lecture. Aviation lecture ini kita akan menerangkan serba-serbi atau ilmu-ilmu dasar dari penerbangan yang mungkin bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di dunia penerbangan di dunia penerbangan itu, misalnya kayak ada yang mungkin kuliah di teknik penerbangan, di manajemen penerbangan, atau di penerbang, mungkin di sekolah politeknik penerbangan atau di universitas-universitas yang ada teknik penerbangannya. Oke, di sini saya sendiri pengenalan. Saya Muhammad Furqon Muchaddats, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Mungkin saya akan menerangkan sedikit ilmu dasar dari penerbangan, yaitu adalah jenis-jenis pesawat. Di sini mungkin sangat umum sekali pembahasannya, dan mungkin pembahasan ini sangat singkat atau mungkin kita buat simple supaya teman-teman yang dari umum juga bisa mencerna atau bisa mendapatkan pengertian yang mungkin sederhana dari jenis-jenis pesawat. Dan di sini juga mungkin dari CSAS TV juga akan menerangkan beberapa ilmu-ilmu lainnya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, silahkan diskusikan. Dan mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan aja, kita feel free, dan mungkin saya akan memberikan kontak saya dan berupa email yang mungkin kita dapat berdiskusi mengenai ilmu, khususnya di ilmu-ilmu penerbangan. Oke, next, kita langsung saja mulai kuliahnya. Yang pertama yaitu adalah pengertian dasar dari pesawat. Dalam beberapa literatur itu pesawat banyak sekali pengertiannya dan banyak sekali istilahnya. Salah satu istilahnya yang kita ambil itu adalah aircraft dan airplane, dan istilah ini sangat fundamental atau istilah yang sangat fokus digunakan baik itu di regulator atau di airline atau di maskapai. Aircraft itu pengertian adalah istilah umum yang mencakup berbagai macam mesin terbang, benda-benda, misalnya balon udara, pesawat, helikopter, dan lain-lain. Nah, aircraft ini bersifat umum ya. Sedangkan dari istilah yang satunya itu adalah airplane. Airplane atau pesawat terbang adalah kata khusus yang disediakan untuk pesawat dengan sayapnya tetap. Untuk dia menggunakan sayap tetap. Ini pesawat menggerakkan dengan maju di udara karena dorongan dari hasil bantuan dari mesin jet atau dalam kasus ini menghasilkan baling-baling, yang dihasilkan oleh baling-baling. Nah, pesawat itu di sini dua perbedaan yang sangat mendasar, yaitu aircraft dan airplane. Aircraft ini dia mencakup banyak tipe-tipe jenis pesawat atau jenis benda atau jenis kendaraan. Sedangkan airplane itu dia dalam istilah tersebut dia hanya mengacu pada sayap tetap. Tidak mengacu pada helikopter, layang-layang, balon udara. Kalau misalnya layang-layang, helikopter, balon udara masuknya aircraft. Tetapi untuk sayapnya tetap, banyak yang menggunakan istilah airplane. Nah, di sini kita harus lebih cerna ya, apa itu aircraft, apa itu airplane. Sebelumnya, pesawat sayap tetap atau pesawat sayap tetap itu juga termasuk aircraft. Tetapi juga termasuk airplane. Tetapi helikopter, dia termasuk aircraft, tapi tidak termasuk airplane. Nah, di sini hanya istilah aja yang kita mainkan. Banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat pertama di jurusan penerbangan, khususnya di teknik penerbangan atau manajemen penerbangan, itu sangat rancu. Apa itu aircraft, apa itu airplane. Nah, di sini kita lebih mensimpelkan ya, maksudnya kesimpulan-kesimpulan yang lebih simpel supaya dapat dicerna. Nah, oke, next. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada perbedaan 6 pesawat yang saya rangkum ya. Di sini untuk memudahkan saja teman-teman dalam membuat kesimpulan apa itu pesawat, jenis-jenisnya apa aja sih. Pertama itu adalah pesawat berdasarkan menurut ukurannya, yang pertama. Nah, teman-teman juga bisa pesawat menurut ukurannya itu dapat kita masukkan pesawat apa aja nih. Contohnya misalnya ultralight aircraft, light aircraft, narrow body aircraft, wide body aircraft. Nah, ini perbedaan menurut ukurannya ya. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama adalah perbedaan ukurannya, kepemilikannya, kegunaannya, mesin penggeraknya, kemudian sertifikasi operasinya dan kecepatannya. Nah, yang pertama itu tadi aku jelasin ya. Yang pertama itu adalah menurut ukurannya. Ukurannya itu ada ultralight aircraft, light aircraft, narrow body aircraft, sama wide body aircraft. Jelas dong ukuran kan kelihatan tuh. Ini pesawat utara itu kecil kan, light aircraft mungkin yang termasuk kecil ringan juga, terus narrow body yang termasuk middle lah, terus yang wide body kelihatan tuh gede. Nah, itu berdasarkan ukurannya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan pemilikannya. Pemilikannya yang warna biru ya, pemilikannya. Nah, pemilikannya itu tergantung dokumen-dokumen yang ada di pesawat tersebut, gitu kan. Pertama itu adalah pesawat komersil punya perusahaan atau punya maskapai, mungkin bukan hanya maskapai. Mungkin perusahaan-perusahaan perminyakan, perusahaan-perusahaan tambang, atau perusahaan-perusahaan korporat lainnya, kayak sebut merek, misalnya Sinarmas atau City Corp, itu dia mempunyai pesawat sendiri. Nah, itu punya pesawat komersil atau pesawat punya perusahaan. Kemudian pesawat pribadi. Nah, pesawat pribadi mungkin sangat jarang di Indonesia, tapi untuk di Amerika itu sangat banyak sekali pesawat-pesawat pribadi. Pesawat-pesawat yang ditaruh di garasi rumah, pesawat-pesawat yang ditaruh di parkiran komplek, itu sangat banyak. Kalau misalnya di Amerika atau di Kanada deh, itu sangat banyak pesawat pribadi. Yang ketiga adalah pesawat negara atau pesawat militer. Nah, pesawat negara dan pesawat militer ini pesawat yang dokumennya itu, dokumen pemilikannya itu adalah berdasarkan dia punya negara gitu. Kayak misalnya pesawat dari kementerian mungkin, pesawat dari bea cukai mungkin, atau pesawat militer. Nah, pesawat militer ini termasuk pesawat negara. Nah, misalnya pesawat TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Nah, dia kan punya pesawat atau dari pesawat kepolisian, termasuk state aircraft atau pesawat negara. Kemudian yang warnanya agak coklat. Nah, perbedaan berdasarkan kegunaannya. Nah, pesawat ini kegunaan utamanya ya pesawat itu untuk terbang. Kegunaan utamanya atau kegunaan pokoknya pesawat itu untuk terbang. Tetapi di sini kegunaan itu ada beberapa klasifikasi ya. Pertama adalah pesawat untuk pelatihan. Pesawat latih ini kita jumpai biasanya di flying school. Bisa juga pesawat ini kita jumpai di lembaga diklat penerbangan lainnya, kayak misalnya lembaga diklat penerbang militer gitu kan. Nah, itu mungkin dia punya pesawat latih juga, atau pesawat-pesawat yang dikhususkan untuk berlatih, untuk mencetak pilot selanjutnya, untuk regenerasi. Nah, kemudian ada pesawat komersil. Nah, pesawat komersil ini jelas dong ya, kalau pesawat komersil itu dia pesawat untuk mencari duit atau value. Nah, itu jelas-jelas dia komersil, dia mengangkut barang atau penumpang dari suatu daerah ke suatu daerahnya. Dan kemudian adalah misi, pesawat misi militer atau misi negara. Nah, pesawat-pesawat misi ini ialah pesawat yang digunakan untuk misi negara, kayak misalnya untuk pemadaman kebakaran hutan, untuk operasi militer, untuk operasi kepolisian. Itu pesawat untuk kegunaan khusus untuk misi-misi negara. Kemudian adalah pesawat olahraga dan dirgantara. Nah, pesawat olahraga dan dirgantara ini untuk orang-orang penghobi dirgantara, pesawat-pesawat yang mungkin grader, yang mungkin diturnamenkan di PON atau di klub dunia, pesawat-pesawat digunakan untuk pesawat olahraga. Dan kemudian yang warna pink itu adalah perbedaan berdasarkan mesin penggeraknya. Nah, pesawat ini banyak ya, maksudnya digerakkan beberapa mesin. Ada yang mesinnya piston nih. Yang pertama, piston itu dia dihubungkan ke propeller. Nah, propeller itu kemudian bergerak dan menghasilkan daya dorong. Nah, mesin piston ini yang pertama kali biasanya ditemukan, pesawat ini ditemukan itu dengan menggunakan mesin piston. Sederhana. Dan kemudian adalah pesawat mesin turboprop. Nah, turboprop ini secara hasil sih sama, menghasilkan daya dorong. Tetapi mesin turboprop ini lebih advance atau lebih modern lagi daripada mesin piston. Nah, mesin piston itu pada prinsipnya itu hampir sama dengan mesin-mesin mobil atau mesin motor yang menggunakan 4 fase ya pada saat pemrosesan pemerolehan tenaganya. Kemudian mesin piston ini mungkin kita akan jelaskan di lecture selanjutnya karena itu membutuhkan pembahasan-pembahasan yang lebih kompleks lagi. Oke. Itu mesin turboprop ya, sekarang kembali lagi kepada mesin correction itu mesin piston, sekarang kembali kepada mesin turboprop. Nah, turboprop ini namanya juga prop, dia menggunakan propeller, tetapi dia menggunakan kompresor dan combustion chamber, kemudian menggunakan juga turbin untuk menggerak, untuk menghasilkan listriknya, dan propellernya tersebut dihasilkan untuk menghasilkan daya dorongnya. Pada turboprop tersebut itu kita jelaskan juga nanti di lecture selanjutnya karena itu sudah termasuk dalam sangat kompleks, harus sangat mendalam untuk mesin turboprop. Kemudian pesawat bermesin turbojet. Nah, pesawat turbojet ini kebanyakan pesawat komersil tipe lama atau pesawat-pesawat tua. Tapi juga mesin turbojet ini masih digunakan di pesawat-pesawat militer yang ingin mendapatkan kecepatan spesial atau kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan biasanya. Nah, di sini turboprop itu, turbojet itu kita jelaskan juga ya nanti di lecture selanjutnya. Tapi yang namanya turbojet itu boros biasanya. Dia lebih banyak memakan fuel atau memakan bahan bakar. Yang kemudian adalah pesawat bermesin turbofan. Nah, turbofan ini adalah temuan terbaru atau temuan setelah turbojet yang kemudian dibikin oleh engineer dengan konsep bagaimana sih cara membuat pesawat lebih efisien dan lebih mendapatkan untung banyak untuk pesawat komersial. Nah, di sini turbofan itu pada prinsipnya kita kenal namanya kalau misalnya di jet itu turbofan itu ada namanya bypass ratio. Nah, bypass ratio itu dia hanya lewat, tidak masuk combustion chamber. Kalau misalnya di turbofan itu perbandingannya antara udara yang lewat dengan udara yang masuk ke dalam combustion chamber itu perbandingan 20-80. Itu 80 yang hanya lewat atau bypass ratio dan 20% itu masuk ke combustion chamber yang kemudian digunakan untuk pembakaran di ruang pembakaran. Sedangkan untuk combustion chamber sama-sama untuk dihasilkan dengan daya dorong, tetapi yang combustion chamber, yang correction, yang bypass itu hanya lewat, tetapi juga untuk pendingin atau untuk cooling daripada ruang pembakaran supaya tidak terjadi engine fire atau flame out. Oke, next-nya mungkin turbofan kita jelaskan ya di lecture selanjutnya. Dan kemudian turbosaf. Nah, turbosaf ini pesawat dengan menggunakan turbosaf ini kebanyakan ya pesawat helikopter. Kenapa? Karena pesawat turbosaf ini mesinnya unik sih. Dia unik, dia dengan menggunakan prinsip jet juga, tetapi dia disambungkan dengan rotor wing-nya supaya lebih efisien dalam penempatannya. Nah, turbosaf ini digunakan biasanya dengan helikopter. Next, yang warna merah, kemudian berbeda pesawat berdasarkan sertifikasi operasi. Nah, kita kenal namanya di dunia penerbangan Indonesia, kita kenal namanya CSR, yaitu Civil Aviation Safety Regulation, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, guys. Nah, di sini ada beberapa sertifikasi dalam operasi pesawat penerbangan. Yang pertama adalah pesawat-pesawat dalam sertifikasi 91, pesawat-pesawat dalam sertifikasi 103, dan pesawat-pesawat berdasarkan sertifikasi 135, dan ada lagi nih yang berdasarkan sertifikasi 121. Mungkin dalam kompleksnya, secara kompleks sertifikasi itu kita terangkan di lecture selanjutnya ya, karena pembahasannya juga sangat kompleks sekali. Tapi di sini kita ambil core-core-nya aja supaya teman-teman tahu nih perbedaan-perbedaan pesawat untuk mahasiswa-mahasiswa yang menginjak di semester 1 di dunia di jurusan-jurusan penerbangan. Yang kemudian yang terakhir adalah berdasarkan kategori kecepatannya. Nah, kategori kecepatannya ini kita berdasarkan dari PANS-OPS dari yang dikeluarkan dari ICAO. Nah, di penerbangan juga kita kenal namanya ICAO. Itu International Civil Aviation Organization. Nah, ini adalah bagian dari PBB yang mengurusi masalah penerbangan dunia. Tetapi kalau misalnya di Indonesia, perwakilan dari ICAO atau pembinanya itu, regulatornya kita sebutnya, yaitu dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Udara. Oke, dari kecepatannya kita dapat klasifikasi, itu yang warna merah ya guys, yang di situ, yang di PowerPoint-nya, yaitu kategori A, B, C, D, E, ada 5. Nah, itu ntar kita terangkan di halaman 8. Pesawat kecepatan yang kategori A apa aja, nah, kategori yang B apa aja, kategori C apa aja, kategori D apa aja, yang E apa aja. Nah, kita terangkan nanti ya. Jadi kalau misalnya ujian di semester 1 biasanya di aviation knowledge atau di mata kuliah awal-awal di semester 1 teknik penerbangan atau di manajemen penerbangan. Nah, kalian harus tahu nih pertama-tama perbedaan pesawat itu apa, kalian bisa menerangkan perbedaan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dan berdasarkan kegunaan apa yang ada. Jadi ntar kalau misalnya kalian suruh menerangkan oleh dosennya, kalian sudah tahu dasar-dasarnya. Oke, next. Next slide. Sorry ya, ini agak lambat untuk transition-nya, tapi itu karena dari Zoom ya. Mohon dimaklumin. Itu next-nya kita lanjut ya, perbedaan menurut ukurannya yang tadi kita obrolin. Nah, di sini contohnya adalah ultralight aircraft. Nah, yang saya ambil dari CSR 103, yaitu Civil Aviation Safety Regulation, itu peraturan penerbangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Pesawat ultralight aircraft pada dasarnya itu mempunyai berat kosong 250 pounds atau setara 115 kg, belum termasuk pelampung dan perangkat keselamatannya. Nah, ini sangat ringan ya untuk pesawat utara, kayak misalnya pesawat utara itu kayak glider gitu-gitu kan. Itu ya termasuk pesawat ringan juga untuk hobi. Kemudian ada light aircraft, yaitu pesawat ringan adalah pesawat dengan berat kotor maksimum untuk berat maksimum kotornya itu adalah 2.500 pounds. Kita sebutnya dengan maksimum gross weight. Sama aja sih bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya bahasa Indonesia berat kotor lah. Maksimum berat kotornya itu adalah 12.500 pounds atau setara 5.610. Nah, atau kurang. Nah, itu termasuk light aircraft. Kita ambil dari sumber dari FAR 91, keluar dari FAA Amerika. Karena untuk Amerika itu general aviation-nya itu udah sangat maju, udah sangat banyak penggunanya. Negara tetangga kita juga Filipina, dia sudah banyak juga general aviation-nya yang menggunakan pesawat-pesawat ringan itu sangat banyak sekali berterbangan di langit-langit Filipina atau di langit-langit Amerika. Sedangkan kalau misalnya Indonesia itu 91 masih jarang ya, masih ada tapi masih belum sebanyak dari negara-negara terutama kayak Filipina sama Amerika. Dan mudah-mudahan makin banyak orang kaya Indonesia yang membeli pesawat, dan mudah-mudahan banyak pesawat-pesawat general aviation yang terbang. Kemudian pesawat menurut ukurannya itu yang ketiga adalah aerobody, yang warnanya agak coklat ya guys. Itu aku ambil contoh. Oh iya, tadi yang light aircraft itu contohnya misalnya Cessna 172. Terus misalnya kayak Piper Archer, Piper Warrior, itu termasuk dalam pesawat aircraft. Kemudian yang narrow body sekarang, next. Narrow body, saya ambilnya di sini adalah ini ya, saya ambilnya di sini Boeing 737 Max. Ini pesawat narrow body. Pengertiannya itu adalah pesawat yang mempunyai lorong tunggal yang memungkinkan 6 tempat duduk di kabin bersejajar ditempatkan. Coba kalau misalnya ini pesawat-pesawat narrow body kan kita paling sering nih naik pesawat-pesawat narrow body kayak misalnya Airbus, Boeing, Airbus 320, terus Boeing 737. Nah itu kan kita sering ya kalau misalnya di pergi dari misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Palembang. Nah bisa hitung tuh kursinya berapa berjajar. Nah rata-rata 6, dan pesawat untuk narrow body itu dia punya lorongnya tunggal. Biasanya kapasitasnya itu 190-an. Kemudian pesawat wide body aircraft. Nah, wide body aircraft ini sebenarnya pengertiannya hampir sama. Narrow body kan bisa 6 kursi. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 kursi itu apa? Ya wide body, gitu aja. Kalau misalnya lebih dari 1 orang itu apa? Berarti 2 orang dong. 2 orang aircraft itu berarti maksudnya apa? Wide body. Nah, pesawat wide body itu dia biasanya mempunyai lebih dari 1 lorong. Kayak misalnya nih Airbus 380, itu kan dia 2 orang tuh, yang bawah sama yang atas. Kemudian Boeing 747. Nah, Boeing 747 itu kan 2 lorong, walaupun yang tingkat 2-nya itu nggak sampai ke belakang ya. Tapi yang ada juga yang diameternya di atas 4 meter, ya, kemudian 5 meter atau 5 meter ke atas lah. Yang misalnya 747, dia punya 1 lorong, tapi dia diameter cabinnya itu lebih dari 5 meter. Nah, itu juga termasuk dalam metode yang nah, untuk ukurannya tadi kalian ingat ya, pertama itu wide aircraft, narrow body aircraft, kemudian wide body aircraft. Nah, kalian udah tahu nih ukurannya, berarti oh ini masuk wide body. Kayak misalnya ntar ada dosen nanya, gimana sih klasifikasi pesawat 777? 777 masuk dalam wide body aircraft, mempunyai gini-gini, punya single aisles gitu. Tapi kebanyakan sih dari yang narrow body ini, narrow body ke sana ke wide aircraft ini, dari narrow body ini ke wide body ini kebanyakan yang menggunakan perusahaan. Nah, soalnya jarang orang pribadi yang punya pesawat 737 kecuali orang yang kaya banget. Nah, 780 juga sama. Kecuali juga orang yang kaya banget sih. Kalau di Indonesia itu sangat jarang sekali. Ini perlu. Kemudian untuk next-nya, oke, next-nya ini perbedaan berdasarkan kepemilikannya. Nah, kepemilikannya itu kita bagi menjadi 3 ya di sini ya. Kepemilikannya itu kita lihat berdasarkan dokumennya. Nah, yang pertama adalah pesawat komersial punya perusahaan. Nah, ini sangat sering sekali atau sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan pesawat-pesawat yang memiliki perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu perusahaan maskapai, perusahaan leasing atau perusahaan. Karena pesawat itu mahal, jadi kebanyakan pembelinya itu membuat korporat dulu, kemudian membeli pesawat. Karena kalau misalnya pesawat yang gede itu kebanyakan ya punya perusahaan. Nah, kita baca pengertiannya ya. Airliner adalah jenis pesawat yang mengangkut penumpang dan kargo udara. Pesawat semacam ini paling banyak dioperasikan oleh maskapai penerbangan. Nah, ini pesawat komersial banyak nih dioperasikan oleh pesawat maskapai penerbangan, termasuk untuk penerbangan Indonesia juga sangat banyak nih. Next, yang nomor 2, yang warna hijau ini, kemudian pesawat pribadi. Nah, pesawat pribadi itu dokumen namanya atas nama kita. Misalnya, saya Muhammad Furqon punya pesawat. Mungkin pesawat-pesawat yang Cessna 172 atau Cessna Caravan gitu kan. Nah, ini juga kebanyakan kalau misalnya di Indonesia, kepunyaan pribadi itu dititipin di perusahaan. Untuk apa? Untuk mengefisiensikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut. Kan banyak tuh biaya-biaya pesawat, biaya-biaya maintenance, biaya parkir, biaya pajak. Mungkin ntar kalau misalnya kalian di teknik penerbangan, di manajemen penerbangan, kalian mungkin akan belajar namanya kos-kos yang dikeluarkan oleh pesawat. Dan itu akan dihitung berapa sih biaya operasional pesawat tersebut. Nah, di sini perusahaan banyak dititipkan ya, maksudnya dititipkan di sini dalam sertifikasi di bawah sertifikasi operasi, misalnya di bawah 135, 91, 141, dan 121. Tapi ada juga pesawat ringan atau pesawat sport yang dititipkan di 103. Jadi ya pesawat pribadi ya berdasarkan dokumennya, ini bisa untuk semua kalau yang di sini nih dokumennya, pokoknya dokumennya itu punya pribadi, intinya itu. Tapi dokumen pribadi bisa dong kalau misalnya pesawat saya dititipin di perusahaan tersebut, mungkin bisa, tergantung dari perjanjiannya nanti sama perusahaan kayak gimana. Kalau misalnya perjanjiannya bagi hasil, kalau perjanjian sewa ya sewa. Kemudian next, pesawat nomor 3 yang warna pink, yaitu adalah pesawat militer. Nah, pesawat militer ini di bawah institusi, tapi pesawat ini bukan kemunyaan pribadi ya. Jadi kalau misalnya ini dikomersilkan ya dipertanyakan gitu kan. Tapi kalau misalnya dikomersilkan atas nama sudah dalam surat-surat atau dokumen dan izin negara mungkin. Tapi kalau misalnya dikomersilkan atas nama pribadi itu udah sama aja kita mendagangkan atau menggunakan pesawat benda-benda negara untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini ada juga pesawat negara dalam hal ini di flying school, kayak misalnya di bawah operasi sertifikat 141, salah satunya di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Itu pesawat negara maksudnya, bukan pesawat pribadi. Kayak misal karena pesawat yang dibeli, pesawat latih-latihnya itu adalah milik negara dan kemudian dioperasikan di bawah sertifikasi 141. Gitu. Next, ya. Nah, kemudian adalah di situ perbedaan berdasarkan kegunaannya. Nah, ada 4 guys, teman-teman, di sini ada 4 ya. Pesawat latih misalnya. Di situ ada pesawat latih, pesawat komersil, pesawat militer dan negara, kemudian pesawat olahraga, dirgantara dan hobi. Nah, yang pertama yang warna hijau, pesawat latih, yaitu adalah untuk pesawat sipil latih dasar diatur 141 masuk ke dalam flying school. Ada juga pesawat latih untuk keperluan tertentu, misalnya pesawat militer. Nah, pesawat latih ini belum tentu pesawat kecil ya guys, karena pesawat latih aja bisa aja kayak misalnya nih, oke, pesawat latih dasar itu mungkin pesawat kecil, pesawat single engine atau pesawat kayak misalnya contohnya Cessna 172. Paper Warrior 3, Paper Rancher. Bagi teman-teman yang nggak tahu pesawat Cessna kayak apa, Paper Warrior, tadi pesawat Cessna udah saya contohkan, tapi udah ada gambar contohnya. Tapi kalau misalnya pesawat Paper Warrior, kayak misalnya Paper Rancher, mungkin teman-teman bisa nyari di Google. Pesawat latihnya itu, pesawat latih misalnya nih, pesawat latih dasar yang pertama. Tapi ada juga pesawat latih lanjut, kayak misalnya pesawat latih Hercules kan mungkin aja. Nah, itu termasuk pesawat latih juga sih. Tapi udah termasuk dalam ranahnya militer kalau misalnya pesawat latih tertentu, makanya untuk keperluan latih khusus gitu. Dalam hal ini pesawat latih itu pada dasarnya untuk mencetak pilot-pilot baru atau regenerasi. Yang kedua yaitu pesawat komersil yang warna biru. Yang pesawat komersil yaitu adalah jelas ya, dia pesawat untuk keperluan komersil, untuk mengangkut penumpang, bagasi, barang kargo. Nah, biasanya dalam CSR yang terkait itu ada CSR 135 sama CSR 131. Tapi ada juga sih yang terkait dalam CSR 191 juga, pesawat komersial. Tapi saya juga belum banyak mendengar. Tapi kalau misalnya di sini ada pertanyaan atau ada sanggahan, bisa di konteks saya pribadi. Ntar saya mencantumkan konteks saya atau email di akhir presentasi ini ya. Terus yang ketiga itu adalah pesawat misi militer dan negara, yaitu adalah jelas untuk misi militer dan perintah negara. Kemudian adalah pesawat olahraga, bidantara, dan hobi. Di sini CSR yang terkait itu CSR 91 dan CSR 103. Nah, di sini sudah jelas ya berdasarkan kegunaannya. Komersial, pesawat hati, pesawat komersial, pesawat militer negara, dan untuk keperluan militer negara. Terus yang keempat itu adalah pesawat olahraga, bidantara, atau hobi. Oke, next. Nah, kemudian perbedaan berdasarkan mesin penggeraknya. Nah, ini kelihatan banget nih kalau di sini nih mesin penggeraknya, kecuali mesin piston sama mesin turboprop tuh biasanya nggak kelihatan. Nah, mesin piston, nah contohnya di situ ada tuh pesawat Diamond. Nah, contohnya mesin piston itu ya hampir prinsipnya sama dengan mesin mobil yang saya katakan tadi, mesin mobil dan mesin motor. Kemudian disambungkan dalam crankshaft dan crankshaft itu menggerakkan propellernya yang kemudian menghasilkan daya dorong. Piston engine ini adalah mbahnya engine dari segala pesawat. Pertama pesawat ditemukan oleh bersaudara itu bertemu dengan mesin engine, dan mesin engine ini sekarang masih digunakan dan kebanyakan adalah pesawat latih atau pesawat penghobi itu lebih menggunakan mesin engine karena budgetnya itu sangat lebih murah daripada engine-engine yang lain, karena mesin engine ini keperluannya biasanya untuk pesawat kecil, dan pesawat kecil tersebut dikomersilkannya juga sedikit penumpang. Ntar kalau misalnya dalam penentuan rute atau penentuan operasi bisnis pesawat, kita akan menghitung tuh budget-budget operasinya, pendapatannya, terus laba bersihnya, laba kotornya, laba bersihnya, dan bunganya berapa pesawat kredit ada. Kalau misalnya pesawat-pesawat lagi atau pesawat-pesawat yang kecil itu, nah cocoknya dengan menggunakan pesawat engine. Kemudian yang warna biru adalah pesawat mesin bermesin turboprop. Nah, mesin turboprop ini biasanya digunakan oleh maskapai penerbangan yang dia mempunyai rute penerbangan yang pendek, kayak misalnya Jakarta-Bandung. Nah, Jakarta-Bandung itu biasanya menggunakan pesawat sejenis ATR dan bermesin turboprop. Nah, turboprop tersebut nanti kita akan jelaskan di lecture selanjutnya karena butuh penjelasan yang lumayan panjang. Kita akan jelaskan dari pertama propellernya, terus dari apa rasionya, mana yang masuk ke mesin chamber, mana yang hanya bypass saja, mana yang masuk ke bagaimana mekanisme penggerakan pesawatnya, penggerakan mesinnya, bagaimana daya dorongnya, berapa thrust yang diambil, dan berapa dan bagaimana pergerakan dari propellernya. Karena propeller itu bisa dimanipulasi bentuknya, sudutnya bisa dimanipulasi supaya mendapatkan gaya-gaya yang diinginkan oleh operator pesawat atau penerbang. Kemudian yang warna coklat, krem ya, pesawat bermesin turbojet di sini ya. Pesawat bermesin turbojet. Nah, pesawat bermesin turbojet itu yang sudah saya katakan tadi, pesawat bermesin turbojet itu kebanyakan pesawat yang menginginkan kecepatan lebih atau kecepatan yang tinggi. Tetapi ada juga zaman dulu pesawat-pesawat komersil menggunakan turbojet. Tapi dalam hal ini kuncinya mesin jet itu mahal, guys. Jadi pesawat komersil atau pesawat perusahaan-perusahaan maskapai beralih ke mesin yang lebih efisien daripada mesin jet. Kenapa? Karena budget dari keuntungannya, profitnya, apalagi dengan biaya aftur yang lebih tinggi sekarang daripada zaman dulu. Kenapa sih nggak menggunakan mesin-mesin yang lain lebih efisien daripada turbojet? Dan turbojet juga sangat tidak ramah lingkungan, guys. Nah, di sini dia menggunakan banyak mengeluarkan racun-racun berbahaya dari hasil pembakarannya dan sangat tidak ramah lingkungan. Kalau misalnya di mungkin kuis ya, di sini kuis saja. Teman-teman mungkin aneh seberapa yang mengatakan Anies berapa yang mengatur isu-isu lingkungan? Nah, itu ada. Ntar bisa chat di kolom komentar atau bisa email ke saya. Itu yang pertama, mungkin dari lecture sekarang. Nah, mesin jet ini banyak diperlukan sekarang oleh keperluan militer. Biasanya untuk pesawat tempur ya. Nah, pesawat tempur itu dia banyak menggunakan mesin jet. Karena kalau pesawat kita untuk misi-misi tempur itu kita membutuhkan kecepatan yang tinggi gitu. Mungkin. Soalnya saya bukan pilot militer juga. Mungkin bisa kita akan mengundang salah satu pilot-pilot militer juga yang mungkin akan menerangkan bagaimana sih kerjaan mesin jet dan bagaimana kenapa sih pesawat fighter itu membutuhkan mesin jet. Kemudian next-nya yaitu adalah pesawat bermesin turbofan. Nah, pesawat mesin turbofan ini ada temuan terbaru dari turbojet. Dan turbofan ini banyak digunakan ya di pesawat komersil sekarang. Jadi kalau misalnya kita terbang naik pesawat, yaitu dia menggunakan turbofan, bukan turbojet. Nah, karena dia lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Dan untuk profitnya atau pendapatan dari maskapai tersebut mungkin lebih daripada menggunakan mesin turbojet. Yang kemudian adalah turbon pesawat bermesin turbosaf. Nah, turbosaf itu ya helikopter yang menggunakannya. Oke, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Pertama adalah berdasarkan mesinnya itulah pertama adalah mesin piston, mesin turboprop, mesin turbojet, turbofan, dan turbosaf. Nah, itu berdasarkan penggeraknya. Ntar kalau misalnya teman-teman yang mungkin juga masuk baru masuk ke sekolah penerbangan, mungkin bisa lihat YouTube ini, bisa lihat juga pengetahuan-pengetahuan dikit sebelum masuk. Terus mungkin buat teman-teman juga yang mau masuk, biasanya tes wawancara ditanya ini, kamu tahu mesin pesawat itu apa aja? Nah, bisa menerangkan. Nah, ini perbedaan-perbedaan pesawat juga. Kalau misalnya bisa tahu dari awal sih, good banget pasti. Karena dasar-dasar ini, ilmu yang sangat dasar sekali di dalam dunia penerbangan. Oke, next-nya. Next slide. Nah, iya. Oke, next-nya. Oke. Perbedaan berdasarkan sertifikasi operasi. Nah, di sertifikasi operasi, pertama kita harus tahu yang namanya peraturan, ranah-ranah peraturan di dunia penerbangan. Yang pertama adalah ICAO. ICAO itu menggunakan beberapa aneks. Kalau misalnya satu ICAO mendelegat peraturannya di negara kita, yaitu dalam wilayah authority Indonesia di Kementerian Perhubungan, khususnya di Dirjen Udara. Nah, itu mengatur beberapa sertifikasi operasi pesawat yang terangkum dalam CSR, Civil Aviation Safety Regulation. Nah, itu ntar mungkin kita akan mengadakan lecture lagi mengenai hukum-hukum udara, apa aja hukum-hukum yang harus dipatuhi dan apa aja jenis-jenis produk-produk hukumnya, dan siapa yang menghasilkan produk tersebut dan bagaimana produk tersebut dihasilkan. dan apa aja kegunaannya dan apa aja mencakup skopnya atau ruang lingkup dari hukum tersebut. Oke, yang pertama adalah sertifikasi pesawat berdasarkan sertifikasi 91, yaitu adalah mengatur pengoperasian pesawat selain, nah ini general aviation ya, selain bangunan udara, layang-layang, roket tanpa awak, terus habis itu adalah drone, selain drone. Karena kalau misalnya drone itu sudah diatur di 107, terus habis itu untuk ultralight itu sudah diatur di 103. Ya, 103. Jadi untuk 91 itu adalah general penerbangan general. Kemudian itu yang kedua adalah 103. Nah, sertifikasi 103 itu CSR 103 yaitu mengatur di sport ya atau di ultralight. Terus yang ketiga adalah 135. Nah, di sini kita mengambil pengertian kesimpulan fundamental aja untuk berdasarkan supaya teman-teman nggak bingung yang masih pada awam atau masih pada dasar. Soalnya kalau misalnya kita terangkan secara terperinci, waktunya nggak cukup. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman bisa baca di 135 itu yang dapat kita simpulkan yaitu adalah memiliki maksimum kursi 30 kursi ya penumpangnya aja, belum termasuk kru, dan berat pesawat tersebut maksimum 3.409 kg atau secara 7.500 pounds. Nah, atau kurang itu maksimumnya. Jadi kalau misalnya pesawat itu lebih dari 7.500 pounds itu sudah tidak termasuk 135. Maksudnya di sini bukan operasinya ya, maksudnya sertifikasinya, bukan operasinya. Kalau misalnya berat, misalnya pesawat harusnya beratnya 7.500, misalnya beratnya 8.000 gitu, tapi dia ton muat 7.500 kurang, tapi tetap termasuk 121, bukan termasuk 121, bukan termasuk 135. Kenapa? Karena di sini adalah hitungnya sertifikasi, bukan berat waktu operasi. Gitu. Jadi terus yang keempat adalah berdasarkan sertifikasi pesawat berdasarkan sertifikasi 121. Nah, di sini kebalikannya dari 135. Kalau misalnya 135 itu maksimum 30 kursi, berat maksimum 7.500 pound atau setara 3.409 kg, tapi kalau misalnya di 121 itu lebih dari 3.000 kursi penumpangnya aja guys, penumpangnya aja, bukan sama krunya. Nah, beratnya lebih dari 7.500 pounds. Tapi itu berat sertifikasi, bukan berat operasi. Hati-hati. Nah, jadi kalian tahu ya ciri-ciri dari CSR tersebut, dari operasi pesawat sertifikasinya. Nah, 121, 135. Ini kalau misalnya contoh-contohan itu 121 itu banyak banget pesawat ini mencakupnya. Jadi kalau misalnya 135 ya sekitar utara aja. Correction 103 itu sekitar utara aja. Jadi kalau misalnya 135 ya pesawat yang kecil-kecil kayak Tunator itu masih bisa. Pesawat-pesawat ya kayak Tunator atau Cessna Caravan itu masih 135. Tapi kalau misalnya pesawat yang gede kayak pesawat Boeing, Airbus, Boeing 737, Airbus 320 atau Airbus 380 maksudnya udah 121. Karena itu udah lebih dari 30 kursi. Kalau banyak. ATR aja masuk 121 karena ATR itu adalah 72 kursi penumpang. Oke, next. Sorry ya kalau misalnya ada salah kata, bisa di kontak via email saya. Di sini saya hanya sharing saja. Karena manusia itu adalah gudang yang salah. Oke, nextnya adalah berdasarkan kategori kecepatannya. Nah, di sini saya ngambil satu kategori klasifikasi kecepatan aja, karena kalau misalnya dalam tabelnya dari PANS-OPS yang dikeluarkan oleh ICAO itu sangat beragam, ada 5 atau 6 kecepatan yang diambilnya, yaitu adalah kita ambil satu aja, yaitu kecepatan runway threshold, yaitu kecepatan di mana pesawat beberapa saat menuju touchdown. Nah, di sini ada kategori A, B, C, D, E, ada 5. Yang pertama adalah kategori A, yaitu speednya 90 knots atau kurang. Nah, di sini contohnya kayak misalnya pesawat Cessna atau pesawat Archer dulu. Archer itu dulu waktu soft approach itu atau soft final itu waktu saya sekolah itu sekitar 70 knots. Dulu ada misalnya speed 70 stop centerline. Nah, jadi ya itu mantra sih, mantra waktu kita mau approach. Nah, itu kalau misalnya kita baca di chartnya itu dia masuk dalam kategori A pesawatnya. Nextnya adalah kategori B. Kategori B ini saya belum terbang pesawat kategori B. Kecepatannya di situ 91 sampai 120 knot. Kemudian kategori C, kecepatannya antara 121 knot sampai 140 knot. Kemudian kategori D, yaitu kecepatannya antara 141 sampai 165 knot. Dan kategori E, yaitu ada 161 knot dan atau lebih. Nah, di sini ada kecepatan VAT ya. VAT itu kecepatan beberapa saat memasuki fase namanya touchdown. Jadi waktu udah pesawat di atas threshold. Oke, next. Nah, ini tabelnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Sorry, tadi ada 7 ya. Ada 7 kategori kecepatan dalam klasifikasi dalam PANS-OPS ICAO. Ini operasi ya, kalau misalnya kita dalam dunia operasi. Nah, di sini ada VAT, ada speed for initial approach, awal approach, ada range of final approach speed, maximum speed for cycling, maximum speed for immediate miss approach, maximum speed for variance approach. Bisa ada typical aircraft in this kategori. Nah, ini yang tipe A itu biasanya pesawat small single engine biasanya ya. Terus yang B itu biasanya small multi engine. Kalau misalnya Archer, kalau misalnya Seneca, saya kurang tahu berapa. Mungkin termasuk dalam small multi engine. Terus yang C itu jet airline ya kebanyakan. Boeing 737, Boeing Airbus 320 mungkin masuk dalam C. Tapi ada yang C, ada yang D sih. Tergantung tipenya sih. Karena airline itu ada beberapa tipe juga yang masuk D juga, yang masuk C juga. Kayak gitu. Large jet, military jet. Nah, yang tipe D-nya ada yang large jet, ada yang military jet. Kalau misalnya 747 masuknya ke D dia. Karena untuk approach aja dia tinggi banget. Karena kalau nggak tinggi, speednya stall, pesawat speed gaban gitu kan. Jadi ya dia harus mempunyai speed approach yang mumpuni. Terus yang E itu udah termasuk spesial. Spesial ini mungkin pesawat yang spesial, dia mempunyai spesifikasi khusus. Karena untuk VAT-nya aja pada saat ini torturing 166 knots guys. Coba kalau misalnya katakanlah kalau misalnya kita perbandingan dalam kilometer per jam kita kali 3 aja itu sekitar 400 km per jam lah. Sekitar 600 km per jam ya. Kencang sekali untuk pesawat-pesawat. Berarti dia mempunyai landing gears yang sangat kuat kalau misalnya untuk spesial. Oke, next. Sekian ya. Jadi jangan bingung lagi untuk masalah perbedaan pesawat. Oh, ini kontak saya. Bisa di kontak juga emailnya. Itu ada email, ada dua. Ya. Pertama email dari CSR sendiri, email kantor. Dan yang kedua adalah email pribadi. Feel free aja bagi yang ingin nanya atau ingin berdiskusi masalah penerbangan dan ekonomi. Kebetulan saya juga background-nya pertama dari ekonomi. Karena dalam ekonomi manajemen, penerbangan sangat bergantung sekali. Bukan hanya dari unsur-unsur teknikal saja, tapi dalam unsur-unsur manajemennya, nah itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan karena itu dorongan dari saya sendiri, dan apabila ada manfaatnya, itu mungkin untuk kebaikan bersama dan untuk pahala saya sendiri. Saya sangat senang untuk bisa berbagi dan feel-free saja untuk yang bisa berdiskusi dengan saya. Mungkin sekian lecture dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di like apabila bermanfaat, dan jangan lupa tonton terus di channel CSR TV. Kita akan memberikan beberapa lecture yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik yang baru masuk ke kuliah di jurusan penerbangan, manajemen penerbangan, atau di Politeknik Penerbangan. Jadi tunggu aja video selanjutnya dari kita. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.